lekat. Mula-mula sekali, kita kena buat apa, Syah? Mula-mula, kita potong bahagian atas dan bawah bekas minuman tersebut. Kawan kita tengah potong. Hati-hati tau. Ha. Lepas kita dah potong botol tu, kita buat satu lubang kecil. Ha, nampak? Dia tengah tumbuk lubang kecil. Selepas itu, kita masukkan botol kecil itu ke dalam lubang botol besar agar botol kecil itu dapat bercantum seperti mana yang dilakukan oleh kawan-kawan kita tu. Setelah itu, dengan menggunakan pita pelekat, kita lekatkan secebis kertas tisu pada hujung botol kecil. Sebelum nyalakan lilin, kita lihat terlebih dahulu apa yang berlaku pada kertas tisu itu. Jom kita tengok. Dia gunakan lilin lah. Haa. Kertas tisu tu tak bergerak. Ini bermakna tiada angin yang bergerak melalui lubang botol kecil itu. Lama kelamaan, kita akan dapat lihat kertas tisu itu bergerak ke bahagian dalam botol. Ini menunjukkan ada angin yang bergerak melintasi kertas tisu itu. Kejadian ini berlaku kerana pemanasan disebabkan oleh lilin menjadikan tekanan udara di dalam botol itu menjadi lebih rendah. Sekarang, mari kita imbas kembali mengenai unsur-unsur cuaca. Biar saya terangkan. Suhu, hujan, angin, tekanan udara dan sinaran matahari. Tadi, Jia ada cakap pasal tekanan udara. Jia dan kawan-kawan tahu tak tekanan udara itu apa? Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan udara dalam setiap satu luas tertentu. Tekanan udara bergerak dari semua arah. Namun, tekanan udara berkurangan mengikut ketinggian tempat itu dari permukaan bumi. Maknanya, tekanan udara di puncak gunung lebih rendah daripada di kaki gunung. Ini berlaku kerana bilangan zarah udara berkurangan di tempat yang tinggi. Tekanan udara diukur menggunakan barometer. Satuan tekanan udara adalah milibar, garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sama tekanan udaranya disebut sebagai isobar. Tekanan udara yang dapat diukur dengan menggunakan barometer yang dicipta oleh Torricelli pada tahun 1643 dari air raksa. Sebelum kita akhiri program kita pada hari ini, mari kita sama-sama imbas kembali apa itu cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di sesuatu tempat dalam waktu tertentu. Cuaca juga mempengaruhi sebahagian besar daripada hidup kita. Contohnya, pakaian kita, makanan kita dan juga aktiviti harian kita. Ramalan kaji cuaca sangat membantu dalam bidang dunia dan penerbangan kerana sesuatu cuaca yang buruk dapat membatalkan sesuatu penerbangan. Sebab itulah kita kena hayati pepatah sediakan payung sebelum hujan. Itu bermaksud kita perlulah bersedia sebelum bencana menimpa. Kalau kita main dengan api, kita kena hati-hati tau. Sebab kecil jadi kawan, bila dah besar, dia jadi lawan tau. Jangan lupa teruskan bersama kami di Sains Hebat. Tak tinggal. COVID-19 masih lagi dalam gelombang ketiga. Jumlah kes masih belum turun ke paras garis dasar.
Tetapi kenapa ya? Si kayangan megah melangkaui sempadan. Lalu dinilai rakyat sejagat yang rupa-rupanya sedang memenuhi setiap ruang pasar. Ternyata bukan senang nak menang kalau SOP diperkotak-katikkan. Mula tu rasa gementar juga lah, tapi dengan guideline yang diberikan, ajar cara macam mana nak handle, kita rasa okey sikit lah. Tapi still rasa gemuruh juga lah untuk berdepan dengan pesakit COVID. Pada hari ini, dalam tahun 1996, Majlis Pelancaran Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan di perkarangan Dewan Muktamar Pusat Islam Kuala Lumpur dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Hamid bin Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis ini mengacarakan pertandingan kuis Al-Quran dan Fardu Ain peringkat akhir dan pertandingan syarahan belia. Sempena pelancaran tersebut, turut diadakan majlis penyampaian anugerah kepada individu dan juga institusi yang banyak berjasa dalam meningkatkan syiar Islam, khususnya di wilayah persekutuan. Antara anugerah yang disampaikan adalah anugerah Tokoh Ma'al Hijrah, anugerah Masjid dan Surau Contoh, anugerah Imam dan Bilal Berjasa, anugerah Sara dan Tadika Islam Contoh, anugerah Guru Sekolah Rendah Agama dan Guru Tadika Islam Contoh. Anugerah Tokoh Ma'al Hijrah tahun 1996 disandang oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Muhammad Hashim Yahya, seorang tokoh akademi yang disegani dan banyak berjasa dalam pembangunan Islam di Malaysia. Selasa 25 Mei 2021 bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Saya Ivan Tok. Kita saksikan paparan utama malam ini. Graf jangkitan COVID-19 terus meningkat, bersedia hadapi gelombang terburuk. Pendaftaran vaksin AstraZeneca pusingan kedua bermula tengah hari esok. Kami mulakan dengan situasi COVID-19 yang terus membimbangkan. Hari ini, 7,289 kes baharu direkodkan, yang juga kes harian tertinggi sekaligus menjadikan jumlah kes aktif terus meningkat kepada 63,458. Jumlah kes sembuh pula hanya 3,789 kes. 60 kematian turut dilaporkan, menjadikan jumlahnya kini 2,369. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara, diikuti jumlah kes mengikut negeri.
Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah meminta orang ramai bersedia